saya pinggirin dulu ya. Cepet, Pak. Nabila! Mana adik kamu? Gak ada, Pak. Saya kayaknya salah dengar. Maaf ya, Pak. Sampai minta Bapak berhenti. Ya udah, gak apa-apa. Oh ya, kebetulan di situ ada bengkel motor. Motor kamu kita benerin di situ aja yuk. Padahal aku tadi yakin banget itu suara Nabila. Apa karena tadi aku habis ketemu Syahrani ya? Aku jadi berharap ketemu sama kamu, Nabila. Pasin, Om! Buran! Pasin! Ayo, Buran! Gak mau! Bener-bener ya? Lu mau coba-coba kabur lagi dari gua? Hah? Ya, sekarang lu ikut gua. Ayo, Buran! Kita mau ngapain sih? Mau ambil pesanan nyokap gue dulu bentar. Heh, lu yang maling itu kan? Ini nih buktinya nih. Nih, tuh. Lu pakai kan? Kembaliin deh baju anak gue ini. Duh, pakai ketemu sama pemilik baju ini lagi. Ih, sembarangan aja nih baju saya. Emangnya saya yang maling jemuran ibu? Heh, gue apal banget liat muka lu nih. Tuh, baju anak gue nih yang lu pakai. Emang benar lu jualan jemuran? Sembarangan nyatain gue gila, kembali enggak? Lu komplot aja kan? Enggak pusing atau apa? Ngaku deh lu, ngaku! Maling! Jangan sama maling ya! Maling! Itu tuh, mereka malingan baju anak saya! Tuh, kesanain larinya! Ayo kejar! Dihajar. Lagian tuh orang nuduh aja sembarangan. Lo ngapain ngeliatin gue kayak gitu? Ini baju lo kan? Nggak nyolong kan? Ya iyalah, ini baju gue. Masa sih lo nggak percaya sama gue? Ngapain juga gue nyolong baju? Tapi kenapa tuh orang yakin banget kalau itu baju dia? Ya mungkin cuma mirip aja kali. Lagian ya, toko itu nggak mungkin lah jual baju cuma satu. Tadi ada yang ngaku-ngaku kakak lo. Sekarang ada yang bilang lo nyuri baju. Aduh, udah deh, gue nggak percaya lagi sama lo. Nih, dari awal gue nganterin lo ke rumah yang lakuin itu, gue udah curiga sama lo. Pasti lo bohong kan? Itu bukan rumah lo kan? Maksud lo apa? Udah deh, gue gak percaya lagi sama lo. Mending lo sekarang keluar dari mobil gue. Tapi Tiur. Enggak, udah turun. Tiur. Gue udah gak... Tiur! 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 Oh! Masa iya sih? Gue tinggal di pinggir jalan. Mana bajunya cuman ini, gak punya uang lagi. Semua itu gara-gara Kak Siva. Nih, kamu minum aja dulu. Kamu pasti haus kan? Makasih ya, Pak. Oh iya, saya ada keperluan lain. Jadi nggak bisa nunggu sampai motor selesai. Tapi semua biaya sudah saya lunasin. Ya Allah, Pak. Bapak baik banget. Makasih ya, Pak. Saya nggak tahu gimana caranya balas budi ke Bapak. Udah, nggak usah kamu pikirin ya. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Iya. Hati-hati ya, Pak. Ya. Alhamdulillah.